Ya sobat youtuber, ketemu lagi. Kita hari ini mau mancing, tepatnya di sungai di Sragen ya. Ini mau ke bawah. Oke sobat ya, itu ke bawah ya, sungai yang agak bawah sini. Kita mau mancing, itu airnya lumayan keruh. Mudah-mudahan ntar kita dapat banyak. Masih ditemani itu ya Mas Santa sama kayaknya Renal yang tadi dapat. Iya. Dapat lele 10 kilo yang besar banget itu ya. Kemarikannya mantap banget. Itu bagus kan. Kita berpetualang lagi ya guys ya. Tarikan nggak ada habisnya, boleh tarikan terus. Mancing terus. Mancing mania. Yes. Di sini aja. Itu lokasinya lumayan bagus, kita coba di sini. Ntar kita dapat enggak ya, oke. Iya, airnya mengalir tapi keruh. Oke sobat ya. Oke sobatnya, ini masih nunggu. Kita bertiga ya di sini. Masih nunggu bertiga. Kok nggak dimakan-makan, belum ada yang dapat ya sobat ya. Ya sobat ya, itu katanya mau cari itu umpan pakai cacing, dia mau ke sawah. Setelah itu mau cari umpan cacing atau lor ya, di sini namanya itu lor. Dia sedang berang ke sana, mau pergi ke sawah itu. Kita lagi itu nyari lor ya, dia dapat ya. Iya sobat ya, itu bekas banjir, itu ada bambu, itu kotorannya itu plastik-plastik, juga itu pakaian-pakaian yang dibuang ke sungai itu pada nyantol di situ, nyantol di pring bambu. Kembali si Renal sama si Santa katanya mau itu tadi cari cacing buat mancing apa itu, buat mancing lele. Mudah-mudahan terdapat yang besar ya guys ya. Nah, itu udah bawa, itu udah bawa cacing.
Oke, proses cuci tangan. Untuk San. Sudah dapat. Jadi dalam itu biar enggak mati ya, dikasih lumpur. Pancingnya putus ya, kita ambil jala aja. Terus nyampe di rumah kita jala aja, mudah-mudahan kita dapat yang besar, guys. Kita tunggu ya. Enggak ya. Ini dapat kepiting ya, kepiting Jawa, kepiting sungai namanya, kepiting apa itu. Ntar ini dimakan enak atau enggak. Mau cari lele mana dapat kepiting, guys. Apes, apes. Prosesnya ini dia dapat lelenya belum dapat, itu dapat cakulan. Water cakul. Oke, guys. Dapat YouTuber tadi sempat dapat ikan itu 10 kilo yang dapat itu Mas Renal. Wah, besar sekali ya ini, ikan lele jumbo tuh. Wah, telurnya hampir tuh. Iya telur semua kayak telur semua itu isinya telur. Wah, milik gede ini tuh 10 kilo. Kira-kira 10 kilo itu beratnya tadi ditimbang. Lebih sedikit. Ya guys ya. Ini itu 1 meter, hampir 1 meter. 1 meter kurang sedikit. 4 cengkal. 4 cengkal. Itu matanya. Terima kasih.